There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't. Inilah suasana kegiatan open house di TK Starbright School yang diadakan di halaman sekolah TK Starbright pada tanggal 27 September 2014 di tahun ketiga. TK Starbright yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FJ 1 Surabaya ini mengadakan open house dengan tema Bento Mom, Baby and Kid yang juga dimeriahkan berbagai sponsor seperti Vesta, Saus, AAA, Forisa, Kobe, Philips, Milo, dan Galaxy Cooking Class. Dalam rangka kegiatan open house yang diadakan oleh TK Starbright ini sebagai pembuka, para orang tua diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebagai lagu kebangsaan kita. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Selanjutnya, acara diisi dengan pertunjukan tari kancil yang dibawakan oleh anak-anak dari TKA Starbright School. Setelah pertunjukan tari kancil yang dibawakan oleh adik-adik dari TKA selesai, selanjutnya Ibu Hasti yang juga sebagai kepala sekolah Starbright School akan memotong pita sebagai tanda acara open house dengan tema lomba Bento Kreatif Mom, Daddy and Kids dimulai. Dan semoga acaranya berjalan dengan sukses. Di sini kami sedang mengadakan acara Open House Starbright School. Tujuan dari kami mengadakan Open House ini bahwa kami sudah berdiri selama 3 tahun. Kami ingin Starbright School ingin eksistensi di dalam dunia pendidikan, di mana kami berada di Raya Rungkut Mapan dan kami ingin eksistensi kami dikenal di Surabaya, terutama di daerah Rungkut dan sekitarnya. Kami mengundang para orang tua murid, wali murid yang kami undang berbagai kalangan sekolah, terutama sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Terima kasih untuk Fiesta yang telah memberikan sponsor, terima kasih untuk Gramedia, kami disponsori juga dari Erlangga, Kobe, kami dari Philip juga ada juga dari Food Corner, dari Galaxy Cooking Class, Forisa. Ada lagi satu itu, Saus AAA. Saya berharap bahwa dari semua acara ini yang kami adakan, bagaimana membentuk orang tua yang hebat untuk anak-anaknya, dan bagaimana anak-anak itu menjadi masa depan yang baik untuk bangsa Indonesia kami yang tercinta.
Tak hanya itu saja, acara open house di TK Starbridge School ini juga mengundang berbagai kalangan sekolah, terutama anak usia dini. Dengan adanya lomba yang diikuti oleh berbagai kalangan anak usia dini di Surabaya ini, bertujuan agar antara anak dan orang tua bisa saling berkomunikasi dan kreatif. Dalam lomba bento kreatif Mom, Daddy, and Kids, adik-adik yang didampingi orang tua dalam mengikuti lomba ini begitu serius. Berbagai macam bentuk model dan kreativitas juga diperlihatkan oleh orang tua masing-masing anak agar nantinya dapat menjadi juara tentunya. Untuk mendekatkan ini hubungan antara ibu dan anak, bisa ini apa? Komunikasi juga ya. Oke, harapannya. Harapannya mungkin ada lagi ya diadakan lomba-lomba seperti ini. Bikin bento. Seneng. Setelah waktu yang ditentukan selesai, selanjutnya tim juri langsung menilai hasil lomba kreativitas yang dibuat oleh para orang tua dan anak saat mengikuti lomba bento kreatif Mom, Daddy, and Kids. Di sini yang dinilai adalah untuk kreativitasnya, kerjasama dengan anak, ini antara ibu dan anak, dan untuk apa kebersihan juga perlu diinikan, karena kan kalau untuk anak-anak kan kita harus selalu bersih ya untuk membuat berbagai macam masakan. Nah, sambil menunggu pengumuman dari dewan juri siapa yang menang dalam lomba ini, pihak Galaxy Cooking Class mendemokan dua macam menu produk makanan, yaitu mendemokan cara membuat ayam Kobe saus lemon dan cara membuat potato chilean meatball. Antusias para ibu-ibu juga begitu serius saat Galaxy Cooking Class mendemokan dua macam masakan. Setelah cara pembuatan selesai, para ibu-ibu juga mencicipi dari hasil masakan yang telah didemokan oleh Galaxy Cooking Class. Nah, setelah acara demo masak selesai, tim juri akan langsung mengumumkan dari hasil yang telah dinilai dan siapa saja yang jadi pemenangnya ya. Nah, selamat ya buat kalian yang sudah jadi juara dan jadi juara harapan. Bagi yang belum dapat juara, jangan berkecil hati, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Ya, perasaan saya senang, pastinya untuk menyenangkan anak juga. Dengan adanya acara ini memang sangat bermanfaat ya, supaya para peserta juga bisa menyalurkan kreativitasnya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Starbridge bisa ikut acara lomba hari ini. Puji Tuhan bisa juara satu, perasaannya ya sangat senang, bangga. Nah, itu tadi para pemenang dalam acara Open House Lomba Bento Kreatif Mom, Daddy, and Kid yang diselenggarakan oleh TK Starbridge yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Mapan, Blok FC1 Surabaya. Selamat ya bagi para pemenang lomba. Semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Campur nasi dan sayur mayur, aku boleh dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Bisa menangis, aku bisa tertawa, gembira riak, dudidam, 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 dudidam.